Roh puang ni masalah sikit. Kadang-kadang dalam ada wuduk tu dia kerap mari duduk dekat. Kita kata saya ada wuduk, kau dia macam dekat roh puang. Nah, nah, ini budak-budak sikit roh puang ni. Nah, nah, sebab tu kalau lelaki bila dia dewasa dia kena cari seorang perempuan untuk dia jaga. Nampak? Majlis bai'ah tu dia panggil akad nikah. Nampak? Seustana jaga tu dia panggil suami atas isteri. Pasal roh puang dia tak boleh duduk seorang. Masa kecil dia duduk bawah ibu dan ayah. Nah, masa dia besar, dia kena duduk di bawah suami. Kerana perempuan ni adalah kanak-kanak yang tidak besar. Kanak-kanak anak kita masih dia kecil dah. Bila dia besar, dia tak jadi kanak-kanak dah. Bini kita dah kanak-kanak sama sampai bila-bila. Tahu tak? Kalau dia kata tak mau beli dah, jangan percaya. Tipu. Memang dia beli pula. Buk dia orang puang. Bang, ni kita beli gelang ni satu lagi. Tukar hak ni. Hak ni dah. Abang tambah piti 1,600. Ambil hak ni. Ah, belilah bang, belilah bang. Lepas ni tak mau beli dah. Kita, kalau kita percaya pun dah. Faham tak? Ha. Nak beli tak ada masalah. Tapi jangan percaya. Kerana dia memang penipu pahit. Nah, ha. Nah, ni hakikat orang puang itu. Sebab tu kita bila kahwin, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin. Faham baik. Jangan munafik sedap je. Oh, beh malam ni. Malam pengantin. Ha, odoh tu. Biar nampak hakikat. Nak, kamu sedang akan membela seorang satu jenis makhluk yang sangat pelik di dalam dunia. Nampak? Ha. Mana aku terima dan nikahnya, mana aku akan duduk dengan seorang manusia yang akan curi duit aku, akan tipu aku, akan cemburu, akan menyusahkan aku. Banyak benda dia. Nah, ne? Dah pinggang beli, dia letak dalam almari. Pinggang hak nak makan, beli kat Maiding. Pinggang lawa-lawa, 600-700 milami letak dalam robok. Tunjuk korang. Nah, hak laki nak makan, gelas hak murah, hak RM3. Why pay more? Faham tak? Makan hak tu? Atur ke puang? Budak-budak kalau main pinggang makuk dia, kita beli kat kedai mainan lah. Satu set. RM9 je. Ada kopi, ada piring, ada sudu, ada belanga, ada dapur. Tapi mainan bini kita, berapa satu set? Nah, pinggang 600, balik 5 sen untuk lelaki beli 5 sen. Faham? Dapur nak besar, nak pak tu tuku. Masak dak, makan kedai. Faham dak? Ha. Striker nak hak mahal, hak boleh sembuh air. Tapi baju kita kedul sama, dak dan nak basuh, dak dan nak gosok. Nah, ha ni tinih rapang, tapi biarlah. Neh, kerja dia menghabiskan duit kaum lelaki, kita kerja kita mencari duit. Kalau kita cari duit je tak kahwin, orang gila orang panggil. Jadi bila kita cari duit, dah ada duit, carilah pemusnah duit, iaitu kaum wanita. Faham? Jangan marah, kita rela kerana mereka melahirkan anak kita. Mereka tukang beranak, tukang susah, tukang bela anak, tukang basuh berok anak, tukang basuh baju kita. Dia penyeri rumah tangga kita, biarlah kita botok pala tak apa kerana dia. Faham? Itu keistimewaan seorang perempuan dan keistimewaan seorang lelaki-lelaki. Allah.